dan sekarang nampaknya bakal turun hujan. Namanya juga perubahan cuaca kan, kita nggak bisa prediksi. Walaupun BMKG sudah menyatakan hari ini tidak hujan, ya kalau Allah memang hujan, Tuhan berkata hujan, ya apa boleh. Hujan kan bagian dari rezeki. Iya, harus terima. Ya. Jadi ada rahmat dan berkah yang diturunkan ya. Rizki, iya. Nomor. Jadi gini kondisinya, kita nemu pondok yang menyelamatkan kita. Pondok singkat. Rada-rada gaib ya di sini. Wah, mantap. Jadi dalam kondisi seperti ini biasanya kita bisa jadi lebih kreatif dan kreatif. Kreatif juga bisa. Kalau nggak kiri itu pasti nggak di sini sudah. Kita udah tepar satu orang tidur. Ya, capean dong. Jadi teman-teman, ini udah waktu subuh, di antara subuh dan pagi. Ini pemandangannya di daerah Nusa Pagar. Keren banget bukan? Nyari apa bung? Cek senternya kemarin tuh bawa ke pahamu lagi tadi. Wah, oh, ngeri. Iya kayak keren aja. Kayak ada manis-manisnya gitu. Udah pagi, it's time to drink some coffee. Kita aduk dengan bungkusnya sendiri ya. Lihat, mentari sudah menunggu kita di sana. Nampaknya mentari sangat bergembira menyambut kehadiran kita di, kalau pagi apa ya namanya, kalau senja kan bahasa lainnya petang. Kalau pagi apa ya, pagi ya, walaupun airnya tidak begitu panas, dengan semangat dan tekad yang panas akhirnya bisa hangat, semangat ya, semangat yang membara-bara. Tetap teraduk ya guys. burit ikam, kita coba rasakan taste-nya. Bungul. Gimana rasanya? Dekak long nah. Dari pintunya. Jadi kalau mau masuk gimana dong? Kalau dekak long nah? Jendela berarti. Jendela ya. Mari kita coba lagi. Ya, coba kita. Ya. Nah. Wow. Krongo kanak nilai. Ibu. Bisa dia nahan. Bisa lah, ada teratai salvinia. Ada picus. Wih, merekah. Thank you.
Iya.